online. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Teman-teman, ada banyak istilah asing yang sering kita gunakan. Tapi tahukah kamu kalau ternyata istilah asing tersebut memiliki padanan katanya dalam bahasa Indonesia? Nah, kali ini kita akan bermain bersama kakak-kakak redaksi dalam kuis padanan kata. Yuk, kita lihat. Halo Kak Nana, Kak Maci, dan Kak Peta. Halo. Halo. Nah, hari ini kita mau bermain nih. Jadi, kakak-kakak akan diberikan kata, 5 kata. Nah, nanti tugasnya adalah menuliskan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Dituliskan di selembar kertas putih yang ada di meja. Nanti Kanida akan memberi waktu 5 detik untuk menjawabnya. Kemudian setelah Kanida bilang angkat, kita angkat bareng-bareng dan tunjukkan kamera ya. Oke. Siap? Siap. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Selfie. 5 4 3 2, 1, angkat! Aduh. Oke, selfie padanan katanya adalah swafoto. Oke. Bener gak? Gak boleh nyontek ya? Pertanyaan kedua. Friday. 5 4 3 2 1 angkat. Gak tahu. Wah, padahal ini sering banget nih kita dengar. Aku gak tahu. Teman-teman di rumah tahu juga gak nih ya? Nah. Wah. Car Free Day padanan katanya adalah hari bebas kendaraan bermotor. Wow. Wow. Dikit ya, apa ini gimana? Bener kan? Bener. Bener dong. Ah, ternyata Kak Maci setengah kak. Karena dari Kak Maci setengah jawabannya. Bermotornya tidak ada. Aku seperempat ada. Oh, di huruf mana ya? Semuanya ada ya? Bukannya. Iya, terus cepet banget ya? Iya, waktunya. Sebenarnya aku tahu, cuma nggak sempet aja waktunya. Oke. Boleh. Kita mulai pertanyaan ketiga. Talk show. 5 4 3 2 1 angkat. Gak tahu. Wah, padahal ini kalau misalnya kita nonton televisi pasti kita langsung ayo nonton acara talk show. Apakah? Jadi padanan kata talk show adalah gelar bicara. Oh iya. Acara bincang-bincang. Pertanyaan keempat. Power bank. 5 4 3 2 1 angkat. Enggak tahu sebenarnya. Ya. Jadi power bank
padanan katanya adalah bang daya. Oh, oke. Okay. Ya ampun, pengisi banget. Oke. Ini kata-katanya ini ya, iya. Baru semua. Jadi aku tahu. Sering disebut tapi kita nggak tahu Pak, iya, artinya itu apa. Barangnya sering ada di sehari-hari tapi bahasa Indonesia bagaimana nggak tahu. Kita nggak tahu. Lanjut di pertanyaan kelima. Guli. Lima. Empat. Tiga. Dua. Sombong. Sombong. Bener gak sih? Ini. Bully kan? Iya. Bukan bullying. Setengah. Hah? Padahal kata dari bully adalah perundungan. Oh. Oh iya iya. Ya, aku kirain kan kayak bullying, perundungan. Bully, rundung. Iya, oke. Ya udah setengah boleh Kak. Setengah. Ya, setengah. Udah mendekati. Halo kakak-kakak. Hai. Nah, kita akan kembali di babak kedua. Siapa cepat dapat skor tinggi. Jadi, aku akan memberikan pertanyaan, kemudian kakak-kakak akan langsung menjawabnya. Skornya 3, 2, dan 1 untuk jawaban benar. Jadi 3 untuk yang pertama kali jawab, dan benar. Dan benar. Yang kedua, skor 2 itu untuk orang jawaban kedua, Yang skor 1 untuk jawaban terakhir. Okay. Kalau yang jawaban pertamanya salah? Kalau jawaban pertama salah langsung dapat 0. Oh, jadi enggak jadi 3. Enggak jadi 3. Jadi nilai 3-nya gugur ya, Kak? Iya, begitupun di orang kedua dan orang terakhir. Oke, siapkan hati untuk menjawab pertanyaannya. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Speaker. Gak apa-apa, aku paling akhir, tapi aku benar. Siap? Siap. Okay. Pertanyaan kedua. Playground. Wow. Dari mana nih? Yakin bener deh. Enggak juga. Ya iya sih. Dan kata untuk kata playground adalah taman bermain. Wih, hebat. Tadi siapa yang duluan? Kak Feta dan Kak Maci berbarengan. Oh, iya. Sweet apa? Harus sweet ya, enggak boleh tiga dulunya. Eh, mana tutup apa? Boleh enggak? Gitu. Boleh. Karena siapa cepat dapat skor tinggi. Jadi sweet. Enggak. Oh, iya. Oh, dapat. Wede. Wede, aku udah 4 sih, kayak sombong. Pertanyaan ketiga adalah kata online. Aduh. Coba tapi tulisannya. Coba kamu kanan. Ayo kanan. Coba kanan harus ditambah nih. Jadi padanan kata untuk kata online adalah daring. Wih, hebat nih. Semuanya menjawab benar. Yang mendapatkan skor 3 Kak Feta, Kak Maci, dan Kak Nana.
Tiga-tiga. Yeay! Oke, berurutan. Kak Meta 3, Kak Manci 2, Kak Nana 1. Oke. Pertanyaan keempat. Underpass. Gak tahu. Kalau jalan pasti udah ini ya? Enggak sih, gak tahu. Di Indonesia gak tahu, aku gak tahu sumpah. Padanan kata untuk underpass adalah lintas bawah. Ini mah translate. Ini translate guys. Jawaban yang kanannya itu kolaborasi aku sama Kak Teta. Iya makanya. Kalian serasa aku gini kalau tas. Oke. Sama-sama salah. Salah. Kita lanjut ya di pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan penentuan, jadi harus cepat dan langsung ditulis pokoknya. Karena speednya ayo di kecepatan menulisnya. Ternyata nih. Ternyata nih. Tunggu. Aduh. Oke. Siap? Pertanyaan kelima. Kata screen capture. Biasanya kalau misalnya kita pegang telepon genggam kita. Aku tadi, iya udah deh. Aku tadi nebelin. Soal itu hilang. Pokoknya yang paling cepat kan ada di kamera. Iya, yang cepat. Padanan kata untuk screen capture adalah cuplikan layar atau tangkapan layar. Aku berarti benar deh. Tangkapan dan penangkap. Makanya gini aja gitu. Ditanya. Jadi gak ada yang jawab benar. Enggak ada. Belum kak. Ya ini sedikit lagi loh. Gak bisa ya? Tidak bisa sampai. Yaudah. Oke. Nah, jadi akumulasi nilai dari babak pertama dan babak kedua dalam kuis padanan kata ini adalah... Terima kasih. Wah, ternyata ada banyak istilah asing yang sering kita gunakan, teman-teman. Padahal kata tersebut memiliki padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Kalau teman-teman ingin belajar mengenai padanan kata, bisa simak Instagram Majalah Bobo. Yuk, mulai sekarang kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!